dari bawahnya pun nggak bisa mas bro. Kita harus angkat selingnya begini ini. Wah, ini udah ada 30 kilo mas bro. Mas bro, ini hasilnya mas bro, jala tadi mantap, ikannya udah digoreng sama bumbu petak ini mas bro. Oh, amazing, sambalnya mantap, ada tahu. Tuh, ikan. Alhamdulillah sampai stop mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mustangin Petualang mas bro. Kali ini saya akan jalan lagi di spot lama mas bro. Aduh spotnya susah banget sekarang. Aduh, dimana-mana ketutup eceng mas bro. Jadi saya balik lagi ke spot yang lama mas bro. Oke, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe ya mas bro. Yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol loncengnya. Buat yang selalu mensupport, terima kasih banyak. Saya doakan saya selalu murah rezeki panjangnya. Mari mas bro, kita jalan. Mudah-mudahan dapat banyak hari ini mas bro. Oke mas bro, kita akan coba turun ya. Karena ini agak jauh, mohon maaf ya kalau gambarnya kurang maksimal. Dan anginnya gede mas bro. Mau turun. Jadi tontonan warga bos. Oh, bro, dia angkat berat banget ini bro. Wah, gede banget mas bro. Wah, ini, wah, siapa tuh berat banget dia? Wah, berat banget bro. Tunggu bro. Sekali baru sekali tebar udah segini mas bro. Wah gede-gede banget mas bro. Nih ada yang gede banget tapi amit-amit ini sih ada lukanya di matanya mas bro. Jadi saya nggak mau bawa ya kalau ada yang luka begini mas bro. Wah, kita bawanya yang ini aja yang nggak luka gitu mas bro. Oke. Wah, kita lepasin dulu mas bro. Agak ke atasan dulu mas bro. Nah. Aduh, tapi saya mohon maaf mas bro ya, karena ini tempatnya kurang bagus ya. Jadi ikannya, sayangnya kurang ini. Jadi,
kita ini aja dulu, lepasin dulu. Oke. Kita bawa yang layak-layak aja nih, bro. Kalau yang luka gitu kita nggak bawa. Yang kecil kita nggak bawa. Gak nyangka mas bro, ikannya tadi udah pada lari padahal. Tapi alhamdulillah masih ada yang disergap mas. Walaupun nggak begitu gede banget, tapi banyaknya ini loh. Penuh ini. Banyak. Tadi kelihatan nggak bang waktu loncat-loncat bang? Mantap banget. Itu meronta-ronta. Yang lari juga udah banyak itu bang. Layak-layak konsumsi lah ya, begini ya. Kalau yang kecil banget kita rilis. Pas. Ini tempatnya nggak ada buat yang dilinikan mas bro, jadi susah banget ini turun tanggulnya itu nggak rata. Wah ini monster. Monster tuh. Monster mas bro. Ini monster mas bro, udah termasuk monster ini. Gede banget ini. Sebentar mas bro ya. Agak banyak dapat sapu-sapu juga jadi lah. Iya. Berapa puluh ekor ini, banyak banget. Lumayan ini ada 10 lebih. Masih ada. Masih terus. Sampai lipat-lipat ini. Ih, terbang sendiri. Ujung jalannya digigitin. Jadi susah. Jalan kain bro ini jadi apa nilon jadi kayak gini. Ini gede banget tapi sayang luka makanya kita nggak bawa. Kasihan. Ih, gede banget ini. Padahal monster. Itu aja ini baru tebaran separuhnya dari mas bro kenanya. Padahal kalau jalannya mekar biasa kalau kena angin pasti agak mingsut. Lumayan mas bro, tebaran pertama ini mas bro udah dapat puluhan ekor. Mantap mas bro, kembali ke spot lama. Dapat kayak gini banyak baru sekali tebar ini mas bro. Alhamdulillah ya Allah. Dulu, mas bro kita akan coba tebar lagi ya mas bro. Kayaknya ini masih kurang ya, karena banyak pesanan mas bro dari teman-teman ya, buat kita berbagi nanti mau sama dimasak sekalian mas bro. Oke lanjut. Oke mas bro. Kita coba tebar lagi ya mas bro. Ya gini deh posisi spotnya mas bro, kita harus turun. Kadang-kadang ikannya udah lari duluan mas bro. Kantongannya copot lagi dua. Lah gimana ini? Nanggung. Ngegelan deh. Gitu. Sabar pakai ini. Sabar bisa. Ini. Tertarik. Mudah-mudahan ada yang nyangkut mas bro. Kantongannya ada yang copot tapi talinya di atas jadi nggak bisa keambil. Mudah-mudahan mas bisa mas bro kita dapat ya.
Wah, besar-besar ini, Bos. Ini besar-besar. Saya mau tadi nyangkut, Bro. Jadi ikannya saya lepasin, kena bawa. Atau lari. Tapi alhamdulillah, Bos. Masih dapat. Yang kecil kita lilis langsung. Lepasin. Ini sayang banget kantongannya terlepas tadi, talinya di atas. Kantongannya nggak copot, ini lebih dari ini. Alhamdulillah ini juga. Dapat nyuk depannya, alhamdulillah. Sini kau, saya lepasin lagi. Kembali ke spot lama saya ini, bro. Robot monster hitam, mas bro. Lihat nih, mas bro, dua kali tebar baru ini, mas bro. Udah dapat segini banyak, alhamdulillah. Gede-gede lah ya. Yang segini kita rilis. Yang lainnya lah konsumsi aja kita bawa. Alhamdulillah ya Allah, mas bro. Baru dua kali tebar. Tapi ya memang agak capek, mas bro, karena kita harus turun jauh ke sana ya. Sungainya itu dangkal. Aduh, tapi alhamdulillah dapatnya banyak, mas bro. Baru dua kali tebar juga bisa cukup buat berbagi sama dimasak, mas bro. Oke, mas bro. Kita coba satu kali lagi, mas bro. Saya lihat ada kerumunan, dia dapat eceng, mas bro. Oke, lanjut. Eko. Sampai jadi tontonan warga, mas bro. Ya, sampai warga sini heran. Saya baru dua kali tebar dapat banyak. Mereka nggak bisa nyari ikan, mas bro. Kalau dikasih, tapi gimana? Pinjang celana. Oke, mas bro. Kita coba sekali lagi, mas. Ini kaki saya udah penuh air, mas. Jadi susah buat melangkah. Oh.
patuan. Wah. Alhamdulillah. Sebaran ketiga mas bro. Dapat banyak lagi. Kalau kantongan pada jebol mas bro. Wah, jala ikan kantongan sampai pada jebol. Dapat banyak banget. Alhamdulillah bisa buat empat ini mas bro. Sampai hampir letoy saya mas bro. Turun naik itu lokasinya mas bro. Tapi ikannya luar biasa, nggak kecewakan mas bro. Hasilnya tuh nggak mengecewakan. Walaupun kita turun naik, oh, ada besar. Yang ikan emas. Woi, itu besar banget. Ada ikan emas itu mas bro. Tuh, woi, nyetek. Ini yang ketiga tadi tepat di sampah, jadi aku boleh buat ya. Akhirnya sampahnya ikut. Wah, pokoknya mas bro, hari ini nih dapat banyak. Yang gede, diam. Satu-satu pergi kau. Laut saja kau. Laut. Jangan di sini. Sudah berjalan. Kecil kita jenis langsung yuhu sampai kesini masih ada mas bro, ambil ini rezeki mas bro. Buset, padahal kantongan pada jebol mas bro, pada copot. Pokoknya luar biasa. Satu kata mas bro untuk hari ini mas bro. Alhamdulillah. Oke mas bro, jangan bosan-bosan mas bro nonton video Mas Ain petualang ya. Ya memang adanya ikan ini yang kita bisa ambil mas bro, kita jala ya. Karena di saya udah coba-coba di sungai besar, biasa dapat ikan belanak, sekarang susah banget ikan belanak mas bro. Nggak tahu kenapa itu, karena mungkin air gitu, air lautnya pasangnya kurang tinggi mas bro. Berapa menit kata? Oke mas bro, aduh, benar-benar hari ini dapat rezeki nomplok mas bro. Aduh, oke mas bro ya, untuk video kali ini mustahin petualang undur diri dulu. Waktunya sudah sore mas bro, karena mendung itu mau hujan mas bro. Jadi sebelum hujan kita udah pulang dulu mas bro. Oke mas bro, terima kasih sudah menonton dan saya doakan teman-teman semua sehat selalu, murah rezeki panjang umur mas bro. Oke. Dan berkah selalu, jalannya mantap, misalnya petualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya. Jalannya mantap. Oke mas bro, ini hasil akhirnya mas bro. Ya Allah, alhamdulillah banget ya Allah, saya bersyukur banget ya Allah. Ini saya mau angkat dari bawahnya pun nggak bisa mas bro, kita harus angkat selingnya begini. Wah, ini udah ada 30 kilo mas bro. Aduh, lebih itu bang. Lebih ya, banyak banget ini. Alhamdulillah ya Allah, keramba cuma 3 kali tebar, ini kapasitas bisa muat 70 kilo keramba laut. Oke mas bro, mantap. Oke mas bro, ini hasilnya mas bro, jala tadi mantap, ikannya udah digoreng sama bumbu pecak, sambal pecak ini mas bro, sambal jahe. Amazing, sambalnya mantap, ada tahu tuh, ikan nilanya. Masak sedikit aja mas bro, yang lainnya dibagikan. Minumnya es madu mas bro, biar kuat kita nebar jala lagi besok mas bro. Oke mas bro, mari kita makan mas bro. Aduh, saya malu kalau direkam mas bro, jadi coba ngeliatin ini aja ya, porsi saya makan nih. Banyak banget. Ikannya nikmat sih mas bro. Oke mas bro, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.